Halo guys, kembali lagi di channel ini dengan Freddy. Yang baru pertama kali hadir di channel ini, bisa tolong dibantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar jam tangan. Ini dia SKM 1242 Digital Movement, dan saya pilih yang warna hitam. Jam ini ada 4 pilihan warna. Diameternya sekitar 48 mm dan lebar ke atasnya ini 55 mm. Ketebalannya sendiri 17 mm. Bagian case materialnya dari ABS plus PU warna hitam. Dial window material terbuat dari resin. Di bagian dial ada logo SKM, petunjuk jam, menit, dan detik. Strap material dari rubber warna hitam. Lebarnya sekitar 22 mm. Dan panjang keseluruhannya 265 mm. Lumayan lentur dan tidak tebal, guys. Buckle material dari stainless steel. Di bagian backcase-nya juga dari material stainless steel. Sudah water resistance 5 ATM. Ada logo SKM 1242 dan menggunakan baterai CR2032. Ini saya coba kenakan di tangan saya yang tidak terlalu besar. Strapnya terlihat lumayan cukup panjang. Di bagian dialnya terlihat simple. Hanya ada petunjuk waktu saja. Case dan strap juga mendukung sehingga terlihat sporty banget. Untuk backlightnya cukup terang, dapat bertahan sekitar 3 detik. Untuk fitur ada petunjuk bulan dan tanggal, alarm, dual time, dan stopwatch. Hanya itu saja. Untuk setting tanggal, kita bisa tekan dan tahan tombol kanan bawah, lalu tekan kiri bawah untuk mengatur waktu, tekan kanan atas untuk pindah posisi, dan ini untuk setting hari. Untuk setting alarm, tekan dan tahan kanan bawah, lalu tekan kiri bawah untuk mengatur waktu alarm, tekan kanan atas untuk pindah posisi. Untuk stopwatch-nya, tekan kanan atas untuk start, tekan dan tahan kanan bawah untuk stop atau reset. Untuk setting waktu, bisa tekan dan tahan tombol kanan bawah, lalu tekan kanan atas untuk pindah posisi. Tekan kiri bawah untuk mengatur jam, menit, dan AM PM. Oke guys, menurut saya jam ini sangat recommended di bawah harga 100 ribuan. Model jamnya sporty, dual time, mudah dan tidak ribet cara settingnya, serta ada 4 pilihan warna. Sorry banget nih guys, cuaca lagi tidak mendukung, hujan dan sedikit berisik. Oke guys, terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Tolong dibantu subscribe-nya, like, komen, dan share ke teman-temanmu yang sedang mencari jam tangan dengan harga yang terjangkau. Semoga video dan channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua guys. Thanks for watching and see you next video.